menonton video ini, alangkah lebih baik jika kalian klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Yo, okay, welcome to my channel RRD Gaming. Kali ini saya bakal bahas tentang event FFAI atau event Free Fire Asia Invitational Jakarta 2019. Nah, itu ada EP gratis sama ini Enchants FFAI. Di sini ada dua token, yaitu Mark of Flame atau token api sama Snow Badge yaitu token es. Kalau token api itu bisa diperoleh dari misi harian yang kalian yang bisa diperoleh di misi harian itu, kalau nggak salah misinya itu login terus bermain 3 game sama solo, top 10 solo. Nah, itu untuk dapetin token apinya ya, atau Mark of Flame-nya. Oke, langsung aja, gimana cara dapetin token S atau Snow Badge? Kita langsung aja ke berita, terus ke event web ini yang Free Fire Asia Invitational Jakarta. Kita langsung kunjungin aja. Nah, di sini hari Sabtu tanggal 7 September 2019 itu dimulai turnamen Free Fire Asia Invitational Jakarta 2019. Terus gimana sih cara dapetin token S atau Snow Badge-nya? Kita langsung ke event in game. Nah, di sini tuh masih acak-acakan sih. Jadi saya coba nebak. Saya coba baca sepengetahuan saya sendiri. Jadi pada tanggal 7 September itu bakal diadain live stream di mana hadiahnya pada saat 100.000 viewer secara bersamaan, yaitu 3 weapon loot crate yang ungu itulah, pokoknya lupa aku, yang ada M60-nya, terus ada XM8 yang nambahin Rate of Fire 2. Itu untuk hadiah 100.000 viewer secara bersamaan. Untuk 200.000 viewernya ada Weapon Lord Crate 5 MP40 New Year. Nah, untuk 300.000 viewer secara bersamaan, kalian bakal dapat 50 kali Cowboy EP Badge ditambah dengan 1 kali Snow Badge. Jadi, nah, untuk dapetin Snow Badge yang pertama itu kalian harus nonton Free Fire Asia Invitational Jakarta 2019. Itu harus 300.000 viewer secara bersamaan di live stream Garena Free Fire. Ya, nanti mungkin di sini kan udah ada linknya nih, tonton sekarang. Nah, di link tersebut kalian bisa nonton turnamen Asia Invitational Jakarta 2019. Ini belum bisa diklik ya, karena belum hari Sabtu tanggal 7 September 2019. Tapi ketika hari Sabtu nanti langsung bisa diklik, kalian langsung nonton. Dan kalau bisa sampaiin ke 300.000 viewer secara bersamaan biar dapat 1 kali Snow Badge plus 50 kali Cowboy EP Badge. Snow Badge itu buat dapetin karakter Laura ya. Butuh 2 Snow Badge. Tapi di sini kalian nonton ini, kalian cuma dapat 1 kali Snow Badge. 1 kali Snow Badge-nya di mana? Itu ada di tanggal 7 September juga, hari Sabtu. Cara dapetinnya itu di daily play 3 game sama dengan 2 kali Mark of Flame ya. Play 1 game dapat 2 kali pet food.
bermain 3 game kalian dapat 2 kali Mark of Lamb. Terus play 1 game kalian dapat 2 kali Pet Food. Nah, untuk play 3 ini agak kebaca sih. Play top 10 kurang bisa kebaca sih. Daily. Ya pokoknya itu ada di tanggal 7 September ya. Play top 10 atau gimana kalian dapat 1 kali Snowbad Girl. Bisa dilihat di bawah sini, cuma dia ketutupan ya lagian. Lagi ketimpah-timpah ini. Bacaannya kurang jelas banget. Jadi itu sih info yang bisa saya sampaikan. Cara dapetin Snowbad Girl itu, yang pertama kalian harus nonton live stream turnamen Free Fire Asia Invitational Jakarta 2019 sebanyak 300 ribu viewers secara bersamaan ya, kalian bakal dapat 1 kali Snowbad Girl. Terus satu lagi itu kalian harus bermain di tanggal 7 September dan nyelesain misinya tuh apa itu masih agak apa ya, ketutupan di sini tuh ketutupan. Mungkin top 10 in solo ya. Oh ya, top 10 in solo kalian dapat 1 kali Snowbad Girl di tanggal 7 Septembernya. Cuma ini agak ketutupan ya, mungkin kalau saya salah mungkin ya mohon dimaklumin. Besok kalau udah webnya itu udah tertata rapi, kalian bisa lihat sendiri di berita, terus di sini di web Free Fire Asia Invitational Jakarta. Oh ya, buat kalian yang mau tas panda gratis, kalian bisa ke event ini, ke event web ini dan ke bagian support Indonesia. Tadi kan di bagian event in game, sekarang ke support Indonesia. Nah, kalian klik dukung hari ini dan ketika kalian klik dukung hari ini, kalian menambahkan dukungan untuk Indonesia. Dan jika dukungan tersebut sampai ke 20 juta dukungan, dia bakal dapat backpack dan dancing panda. Nah, mungkin cukup sekian ya infonya. Gimana tadi saya jelasin cara dapat Snowbad Girl plus tas panda secara gratis. Jadi Snowbad Girl itu kan fungsinya untuk dapetin karakter Laura. Jadi buat kalian yang mau dapetin karakter Laura, kalian bisa nonton live stream juga untuk dapetin Snowbad Girl plus misi di tanggal 7 Septembernya. Oke, gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment dan share video ini ke teman-teman kalian ya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel RRB Gaming. See you next video.